apa ini Den? Jadi pada sore hari ini kami dari jajaran Sanata Pemerintah Padi yaitu sedang melaksanakan satu kegiatan yaitu pembuatan sekaligus pemasangan monumen yang kita buat dari kenal pembrong berbentuk yaitu ikan bandeng, dimana kan bandeng ini adalah merupakan khas Padi. Kemudian bahan yang dibuat adalah dari kenal pembrong, dimana hal ini untuk memberikan pesan kepada masyarakat agar dalam mengemudikan kendaraan bermotornya, utamanya kendaraan roda dua, itu kita menggunakan knalpot bro. Jadi knalpot apabila ditemukan di jalan, tentunya kami dari jajaran Satlantas Polres Padi akan melakukan yaitu tindakan. Kita akan lakukan tindakan dengan tilang, kemudian kita amankan. Ini salah satu adalah merupakan bentuk untuk mengingatkan kepada masyarakat kita. Untuk berapa ini kan? Jadi knalpot ini kurang lebih sekitar 4031. Ini kita dapatkan selama 4 bulan. Selama 4 bulan di mana kami selalu menggencarkan terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Jadi kegiatan knalpot drone ini memang kita bentuk ya, ada tim satgas khusus yaitu tentang knalpot drone. Berapa hari dari ini? Butuh berapa hari? 4 bulan. Maksudnya pembuatannya? Pembuatannya ini memakan waktu kurang lebih sekitar 10 hari. Nah, 10 hari dibuat di pengrajin dengan apa namanya dilembur ya, dilembur. Karena memang ini butuh kreasi ya, butuh kreasi, membutuhkan apa namanya untai tangan halus lah ya dari pengrajin itu. Jadi kenapa tercetus membuat bandeng ini dari knalpot bro? Jadi ide ini muncul dari bagaimana ada kepedulian dari Satlantas Polres Padi terhadap bagaimana kita menciptakan situasi kamp setiap lantas di wilayah Padi, sehingga kami mempunyai ide supaya ini menjadi pengingat ya kepada para pengguna jalan yang melintas dari kita pasang di sini di alun-alun pusat tapi gantungnya kota Padi. Pengrajinnya di mana ini? Ya? Pengrajinnya di mana? Pengrajinnya ada di Padi juga, di mana Radule ya? Di Radule. Di sana ada pengrajin yang kita minta tolong yang bersangkutan satu untuk mengerjakan ini. Ini operasi knalpot bro tetap gencar terus ukurannya, ya? Ukurannya kurang lebih sekitar 2 meter kali 11,5. Jadi cukup besar ya, cukup besar. Ini apakah razia tadi yang tetap digerakkan? Untuk razia tetap kita akan melakukan, tapi tentunya kita lebih mengedepankan pada preventif, pada edukatif, baik itu kepada pelaku, ya, apa namanya, pesan, kemudian juga termasuk usaha penjualan aksesoris dan sebagainya. Termasuk juga apa namanya, bagel-bagel kita datangi juga, agar tidak melakukan pemasangan. Apalagi kita ingin menciptakan, saat ini kita tahu dalam